Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar biologi kelas 10 semester 2 dengan materi fungi atau jamur. Kita akan mempelajari tentang ciri-ciri jamur, struktur jamur, cara hidup dan habitat jamur. Bersama Haryani, guru SMA Negeri 1 Bontang. Salam IPA, I integritas, P peduli, A amanah. Anak-anakku, pendidikan adalah tiket masa depan. Mari kita simak video berikut ini. Coba kita perhatikan gambar berwarna-warni. Apa yang Anda ketahui tentang organisme ini? Kita akan mempelajari ciri-ciri jamur atau fungi. Pertama, jamur tidak dapat membuat makanan sendiri karena tidak mengandung klorofil. Organisme ini heterotrof, yaitu memperoleh makanan dari lingkungan atau substraknya. Berikutnya, jamur menyukai tempat yang lembab seperti kayu lapuk dan tempat sampah. Selanjutnya, jamur tubuhnya tersusun dari benang-benang yang disebut hifa. Dan hifa-hifa ini bersatu membentuk miselium. Miselium ada yang berbentuk tubuh buah atau basidiokarp. Ciri berikutnya adalah berkembang biak dengan pembentukan spora. Kita lihat di gambar, di sana ada tanda panah yang menunjuk spora yang terletak di bawah tubuh buah atau basidiokarp. Struktur tubuh jamur tergolong pada jenisnya. Ada jamur satu sel, misalnya kamir. Ada pula jamur yang multiseluler, membentuk tubuh buah besar yang ukurannya mencapai 1 meter seperti jamur kayu. Tubuh jamur tersusun dari komponen dasar yang disebut dengan hifa. Hifa yaitu benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semu membentuk tubuh buah. Kebanyakan hifa dibatasi oleh dinding melintang atau septa yang mempunyai pori besar untuk dilewati ribosom, mitokondria, dan kadangkala inti sel yang mengalir dari sel ke sel. Namun ada pula hifa yang tidak bersepta atau disebut hifa sinusiti. Hifa pada jamur yang bersifat parasit biasanya mengalami modifikasi menjadi haustoria. Cara hidup jamur. Semua jenis jamur bersifat heterotrof. Jamur menyerap zat organik melalui hifa dan miselium, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen. Jamur tergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Semua zat itu diperoleh dari lingkungannya. Sebagai makhluk heterotrof, jamur dapat bersifat parasit obligat, parasit fakultatif, atau saprofit. Parasit obligat merupakan sifat jamur yang hanya dapat hidup pada inangnya, sedangkan di luar inangnya, misalnya pneumonia carini, yaitu kamir yang menginfeksi paru-paru penderita AIDS. Parasit fakultatif adalah jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan inangnya yang sesuai, tapi akan bersifat saprofit jika tidak mendapat inang yang cocok. Saprofit merupakan jamur pelapuk dan mengubah susunan zat organik yang mati. Jamur saprofit menyerap makanan yang mati seperti kayu tumbang dan buah jatuh. Sebagian jamur saprofit mengeluarkan enzim hidrolase untuk mendekomposisi molekul kompleks menjadi sederhana sehingga mudah diserap oleh hifa. Selain itu, hifa juga dapat langsung menyerap bahan-bahan organik dalam bentuk sederhana. Cara hidup dengan simbiosis atau hidup bersama seperti liken, yaitu antara jamur dan alga. Simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Liken dapat menjadi indikator pencemaran udara. Contoh lain simbiosis adalah jamur dengan akar, yang dikenal dengan mikoriza. Dari bahasanya, miko adalah jamur, riza adalah akar. Habitat jamur, pada jamur saprofit, hidup pada sisa-sisa organisme, sementara pada parasit, hidup pada organisme dengan berbagai kondisi sel inangnya,
dan simbiosis dapat hidup di lingkungan yang sangat ekstrim, contohnya lichen. Jadi berikutnya pada video kedua tentang klasifikasi jamur, reproduksi jamur, dan peranan jamur.